Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, back lagi sama gue Sakre. Welcome back di Volzerk lagi guys. Kita main game Monster Adventure lagi ya. Seperti biasa guys, kita bakal lanjutin capture yang kemarin kita mentok ya. Karena gue belum punya Momon yang namanya Air Rhinos namanya ya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Gue gak bisa lanjut capture 3 di episode 2. Capture 4 sih harusnya ya. Nih, capture 4 di episode 2. Karena gue belum punya si Air Rhinos ini guys. Jadi gue harus dapetin dulu si Air Rhinos ini guys. Jadi sekalian aja gue mau review monster yang kemarin kita breeding, yaitu naga insect, naga apa, naga ini nih, naga warna hijau nih, naga bentuknya naga tapi dia apa namanya, serangga guys ya. Kita bakal langsung aja cobain monsternya guys, soalnya ini beda sendiri warnanya, warna hijau, berarti dia kayaknya bagus deh, lebih bagus daripada yang putih, karena kan kemarin Fenrir aja warna putih dan ini warna hijau guys, jadi kayaknya yang lebih bagus ini coy. Oke, kita langsung aja review ini, langsung kita pakai aja dari awal sampai akhir. Sekalian gue nyari itu ya, si Air Rhinos ya, kayaknya emang dari breeding juga sih harus itu dapetnya. Sekalian aja gue dapetin ini deh, dapetin si monster ayam itik itu ya, nanti kita gabungin coba. Oke, kita coba ya guys ya. Oke, soalnya nggak dapet loh Air Rhinos nih, gimana caranya ya guys ya. Ada yang tahu nggak sih? Kayaknya para veteran udah pada tahu nih. Cuman gue lagi ngulik-ngulik sendiri aja nih guys, tanpa melihat YouTube ya. Gue ngulik sendiri guys, oke. Kita coba ulik sendiri guys. Ini kita coba skill. Gila, keren cu. Oke. Aduh sakit cok. Kita pairing dulu, lumayan buat digabung-gabungin. Lihat, ya Allah sampah. Oke, lawan punin dulu guys. Dar. Anjir, ini lebih cepet cuy gerakannya cuy daripada si Fenrir ya. Lebih cepet daripada si Fenrir cuy. Skillnya juga lebih bagus ini sih. Nanti kita coba Fenrir ya. Ini coba kita Fenrir nanti. Gua abisin dulu ininya. Ya, Fenrir cuman ada 2 skillnya cuy. Dia ada 3 loh si naga serangga ya. Si Fenrir cuma 2 tuh, atas bawah doang. Tapi kalau si ini ada 3 nih guys, kita lihat ya. Tuh ada 3 guys. Jadi ada ultinya, ultinya di kiri. Tuh, ultinya gitu guys. Keren sih. Slide kiri ulti guys. Langsung aja guys lah. Kita langsung lawan monster aja guys. Lawan bosnya langsung aja ya. Tidak usah lama-lama guys. Nah, item gue udah banyak. Udah, kita lawan bosnya aja langsung ya. Kita lawan bosnya langsung aja guys. Oke. Nanti kita gabungin apakah gue bisa dapat si Air Rhinos atau tidak. Anjir, koneksi sampah ini. Oke, sudah di ruin 2. Let's go. Kita ke kanan. Iya ke kanan. Kalau kiri ada harta karun sih. Mau diambil. Ambil dulu kali ya harta karunnya. Lumayan sih. Bisa dijual. Cuman X doang sih di sini, X tuh kan betul. Gua udah hafal coy sekarang coy. Dropnya itu-itu juga ternyata ya. Nggak ganti coy. Dropnya itu-itu juga coy. Kira gua bisa beda-beda dropannya ya. Ternyata sama-sama semua coy. Atau ini mah nggak bisa random. Nah ini langsung lawan bosnya guys. Sekalian adu mekanik pakai momen baru. Let's go. Kita adu mekanik. Dar. Langsung weakness bonus loh. Udah sakit cucu ultinya. Ultinya sakit banget. Gak bohong gua, ultinya sakit banget coy. Apalagi udah pakai senjata bagus ya. Ultinya si monsternya aja bagus coy. Oke, kita coba nih ya, kan gue udah dapet nih ya. Kita coba gabungin ya, apakah dia bakal jadi Rhinos ya. Ada S-nya coy, ini mantep nih, ada S-nya nih. Mantep nih coy, ada S-nya coy. Look at that. Tuh dia kupu-kupu serangga tapi naga bentuknya ya, kocak emang. Oke, mantap. Coba kita breeding lagi. Apakah gue bisa mendapatkan Rhinos atau tidak. Ini apa nih? Siapa nih? Oh,
Oh, itu ngecharge-nya. Oh, beda-beda. Setiap karakter ngecharge beda-beda, coy. Alright, alright, alright. Wih, banyak amat binatang gua, coy. Momen gua banyak sekali. Ayo kita breeding, guys. Kita cross breeding lagi ya. Si bos-bos itu kita coba breeding, guys. Pertama gua mau breeding yang beruang-beruang ini karena ada 2 nih beruang gua nih, guys. Gua dapat 2. Lah kok. Oh, coba kita coba bingung gua. Ini coba si Kwon di breeding sama Lizarara ya. Coba kita breeding sama Lizarara. Ternyata beruang sama beruang enggak bisa di breeding. Oh, ini ada rak. Ini bukan rhinos, cok. Guara. Oke, kita breeding sama si Bovi ya. Si Kwon breeding sama si Bovi jadi apa, kita lihat ya, guys ya. Oh, what is? Oh, jadinya si Fenrir. Jadinya Fenrir, cok. Jadi Fenrir, guys. Oh, udah ketebak ya. Kalau ini udah ketebak berarti ya. Nih, kita coba lihat ya. Jadi Fenrir. Kita lihat jadi Fenrir nih, guys. Ih, jadi Fenrir ya. Kocak. Oh, udah S-nya. S-nya 2, cu. Mantap. Oke, kita coba. Ini Fenrir bisa dipakai nih kayaknya nih. Udah awakening S-nya, coy. Attack 15 plus 14, coy. Fenrir, gabungin Fenrir jadi apa ya? Oke, kita coba Lizarara digabungin sama beruang. Lizarara digabungin sama beruang jadi apa? Kita lihat, guys. Nah, belum ada nih. Kita cek, guys. Kita cek jadi apa dia. Kita lihat, guys. Jadi apa Lizarara sama Bovi ya? Sama Bovi. Jadi apa nih? Let's go. Anjay. Bagus amat jadinya, cok. Oke, new momon detected. It's Ivaria. Namanya Ivaria. Jadi naga, coy. You almost never see twos. They are now for the high SP. Oke. Dapat bagus lagi nih, guys. Ah, mage nih. Bisa dipakai sama si Tita. Oke. Bisa dipakai sama Tita, guys. Gua nyari si Erinos malah dapatnya beginian ya. Kayaknya ada resepnya deh di... Kayaknya ada resepnya nih di website ya. Lah, gak apa-apa lah. Ini kita coba resep sendiri aja, guys. Lumayan dapat momen baru buat si ini ya. Buat siapa? Buat si Tita. Oke, kita coba gabungin si ini. Siapa namanya? Si air cecilnya sama... Air cecil sama air cecil gak bisa ya? Oke, sama si Rhinos deh. Bukan Rhinos sih sebetulnya, si Guara ya. Semoga jadi Rhinos lah ya. Kita lihat, semoga jadi Rhinos, guys. Semoga jadi Rhinos ya. Oke, kita cek. Kita cek, guys. Apakah bisa menjadi Rhinos? Kalau udah jadi Rhinos, gue bisa lanjut capture 4, coy. Kita cek, guys. Let's go. Jadi apa? Air Rhinos. Ternyata ini dia, guys. Air Rhinos kan, betul. Untung aja gue pinter, guys. Oke, sekarang bisa lanjut ke capture berikutnya berarti ya. Cuman sampai sini dulu ya videonya, guys ya. Yang penting gue punya Air Rhinos-nya dulu. Udah S-nya S, tapi S-nya gak nyala. Ya, S-nya gak nyala, cok. Berarti gue training dulu kali ya, biar bisa nyala. Oke, jadi mungkin sampai sini aja videonya karena gue udah dapet Air Rhinos, jadi bisa lanjut ke capture berikutnya, guys ya. Oke, jadi seperti itu di video ini, gue bisa lanjutin ke capture berikutnya karena sudah mendapatkan Air Rhinos nih. Kita lihat nih, guys ya, capture berikutnya kebuka atau tidak. Cek, kebuka, guys. Oke, guys, mungkin sampai sini aja gue main full zerknya. Thank you udah nonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel gue dan share video ini seperti biasa. Boleh main game tapi tidak boleh meninggalkan sholatnya, guys ya. Oke, tungguin aja video-video berikutnya. Thank you for watching, see you next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.